Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Rasul meriwayatkan dari Allah hadisil qudsi, anallah, Allah mengatakan saya adalah Allah. Gadartul khaira wasyarr, aku yang mentakdirkan, menentukan berbagai macam kebaikan dan keburukan. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah, dalam ratibul haddad. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah, dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, semua kebaikan dan segala keburukan, semuanya itu berdasarkan atas kehendak Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak ada yang menimpa kepada kita sesuatu apapun melainkan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, gadartul khaira wasyarr, saya takdirkan kebaikan dan keburukan. Fatuba, kata Nabi Muhammad, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadisil qudsi, beruntung. Ini yang mengatakan beruntung siapa? Yang mengatakan beruntung adalah Allah yang di dalam genggamannya kebaikan dan keburukan, dan segala nasib manusia berada di dalam genggaman Allah. Tuba, kata Allah, beruntung siapa? Liman ja'altu mafatihal khairi ala yadai, orang yang aku jadikan sebagai kunci untuk membuka berbagai macam kebaikan atas tangannya. Subhanallah, ada orang hidup di dunia, kehidupannya tersebut, dia hidup di dunia menjadi penyebab orang lain melakukan kebaikan. Kejahatan-kejahatan tutup, miftahan lil khair, menjadi penyebab perantara orang lain berbuat baik. Itu kata Allah, beruntung orang tersebut. Sebaliknya apa? Wawailun, celaka, binasa, musnah, liman ja'altu mafatihasyar ala yadaih, orang yang aku jadikan bahwasanya orang tersebut hidupnya menjadi sebuah pembuka kunci-kunci keburukan. La ilaha illallah. Mun ada sidin jabah nyaman kita. Ada tahu bulan Rajab bakorokean. Masya Allah. Bulan Rajab bepengantenan. Semalam bulan Sofar kada mau bepengantenan. Mahadang bulan Rajab aja. Bulan Isra Mi'raj supaya Mi'raj. Tapi hiburannya apa? Hiburannya artis. Dangdutan. Oh, kita aman kalau sudah ada haji itu tuh, aman dah kita, anak bedangdutan dan sebagainya. Karena ada yang mengganggu. Eh, bulan Rajab, jangan kau kotori kesucian bulan Rajab dengan perbuatanmu. Mengharapkan keberkahan dari kedua belah mempelai, sedangkan engkau mengadakan resepsi pernikahan dengan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Dari mana datangnya kebahagiaan kalau kita melakukan sesuatu dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah? Hah? Lailah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang miftahan lil khair, menjadi pembuka kebaikan, bukan miftahan lil syar. Kita ingin jadi orang yang miftahan lil khair, mighlaqan lil syar, menjadi orang yang penyebab kebaikan terbuka, keburukan tertutup dengan adanya kita. Wah, kita.